Assalamualaikum Hamidah Zain. Surya Nimat Isa. Sibuk pakai stokin. Masya-Allah. Rosa Gunting, Wani Yahya. Wah, mesti ada anak Andu Umar ni. Ada tak anak Andu Umar tu Wani? Masya-Allah, sejuk-sejuk. Mahani Abdul Muttalib. Dengar jelas tak suara saya? Awak tudung ni melekat-lekat ni. Sekejap ya. Tudung baru anak murid bagi. Masya-Allah. Masya-Allah Muhammad. Tak nampak. Aircon kuat sangat ke? Lekat-lekat tudung. Apa khabar semua? Ke duduk bawah je best sekejap ya. Duduk bawah. Saya cuba duduk bawah sekejap. Okay, macam ni. Okay, cun. Oh, okay. Sekejap cun, cun, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini baru comel. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nak pergi ziarah saja testing wifi hotel. Okey ke? Allahumma salli ala Muhammad. 6:12 dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hania-haniah. Masya-Allah. Anisah Aznis, Siti Khadijah, Arifin, Julidah, Amu, Nur Aisyah, Haji Bakar, Nura, Kartini, Rosli, Ani Ibrahim, Nurmah Darman, Cik Badariah Ngah, Rohina Latif, Rahimah Umar, Jamilah Osman, Azizah Aten. Terima kasih Sensta 50 Stars, Hanisa Syafi'i. Okey sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bunga orkid. Doa dari Madinah. Syukur alhamdulillah Mas Jamil. Ceria-ceria sokmo. Terima kasih Wuryanti Wu menghantarkan 50 bintang gemintang. Bazid Aziz, Masya Allah, di Gaza dan Al-Aqsa, ya, 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 kami pun bercerita tentangnya, diserang lagi dan lagi. Sesungguhnya mereka ini memang cemburu, memang sakit hati melihat orang Islam. Lagi hujung Ramadan, lagi ramai berkumpul, lagi ramai, Masya Allah. Apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, betul Sayyidina Muhammad, terasa berada di sini juga. Tarawih, solat Jumaat, memang dia peganggu kan, dia pernah menyakitkan hati, nak bagi orang bersurai, macam itulah sahabat-sahabat. Sebenarnya di mana-mana pun gangguan dari segi mental macam gitu pada seluruh orang Islam dah bermula di mana-mana pun. Okay? Kita dah perasan nampak dah hatta ni nak kabur ni dekat Madinah dan Mekah ni pun kan, pantang orang berkumpul-kumpul begitu. Allahu Akbar, semoga Allah jaga kita. Allah Al-Hafiz, Allah As-Salam, Allah Al-Muhaimin, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Qahar. Pasti menjaga kita syarat. Kita jaga Allah, Allah pasti jaga kita. Inas Saimin, Zalifah Ishaq, Rudiah Syarif, Maznah Muhammad Said. Cik Rudiah, mailah khabar dah sihat ke belum? Didoakan kebaikan insyaAllah. Sahabat-sahabat Latah Zan, semalam kami berkumpul di KLIA jam 12 setengah tengah hari. Tak sangka dalam pada ramainya manusia di Mekah Madinah dan termasuklah orang Malaysia yang bergerak menunaikan ibadah umrah, sangat lengang, super lengang. Kebiasaan memang 4 jam sebelum masuk ke kapal kita sudah berada di KLIA.
Tapi sepertinya mimpi memang. Masya Allah Junaida SG, terima kasih 200 star yang dihantarkan. Subhanallah, rezeki berganda-ganda, penuh barakah, amin. Sampailah kita nak check in, memang tak ramai orang. Memang lengang KLIA. Jadi urusan mudah. Dan walaupun kami mas airlines, kena check in individu, syukur Alhamdulillah tak ada lah sampai barang kena tinggal, terlebih kilo ke apa, syukur-syukur Alhamdulillah. Lepas tu masuk sharp on 4.50 petang. Patutnya kami fly sampai pukul 5 tu memang kapal dah bergerak dah. Kapal dah bergerak, handphone kami semua dah off, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi pengumuman daripada pilot, kita ada masalah teknikal dan kita terpaksa berpatah balik ke landasan. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dak-dik-duk jantung tu, Tuhan ajalah yang tahu. Tuhan ajalah yang tahu dak-dik-duk. Bayangkan, Masya Allah. Yelah, sebab kita ni kan macam-macam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ujian-ujian jemaah umrah kan, Masya Allah. Jadi kita nak sebutkan macam mana? Takut tapi tetap tunjukkan keceriaan. Allah Subhanahu Wa Taala pasti melindungi. Kita nak pergi tempat yang penuh dengan kebaikan. Dan bila dah landing dekat Madinah malam tadi kami bertemu ni, ya Allah Ustazah, semalam tu macam-macam ayat agak baca. Ha, nampak tak? Kita kadang-kadang terasa macam hasil kita mengaji dalam latahzan ni, ish, meremang pula bulu roma, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, itulah dia kan, kita duk ketak, takut tak kena gaya kan pada apa-apa sahaja ujian yang sebenarnya dibikin. Sorry, takkan berlaku sesuatu pun dengan izin Allah, tapi melalui makhluk Allah. Ha, kan, makhluk Allah. Jadi bila kita sebut, ialah makhluk Allah, pilot, ha, kan, macam lah pernah jadi pilot, Ustaz Zazai. Maknanya apa saja isu teknikal walaupun sekecil-kecil perkara, mereka tak akan kata, okeylah ni sikit je, kita fly je lah. Wa na'uzubillah min zalik, benda yang sikit tu menyebabkan nyawa semua orang. Akhirnya siapa yang akan dipersalahkan? Of course lah pilot. Jadi mesti benda kecil pun. So kita bertenang, kita fikir pilot kot, dia tahulah kerja dia. Patutlah Quran selalu cakap, nak bertanya, tanya kepada yang ahli. Wah, yang tak pilot ni pula. Yang tak pilot ni pula kan. Ha, agaknya ada skru dia nak tercabut kot Ustazah. Agaknya ada bla 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 bla. Ha, ramainya lah pula yang pilot. Ha, kau rasa macam gitu kan. Ramailah pula yang pilot, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita diam dengan zikrullah, dengan ayat-ayat Quran, Masya Allah, tak lama sekejap tu, tak sampai satu jam lah rasanya, sahabat-sahabat, kita ingat kita kena turun. Masa tu kan dah pukul 5, dekat 5.30 dah. Duk tunggu-tunggu dalam kapal ni. Kapal dah patah balik ke tempat asalnya. Jadi kita pun, Ustazah dalam hati fikir macam gini je. Ya Allah, kalau nak delay pun tak, janganlah sampai kami kena menginap di hotel, sampai kami rugi satu malam. Sebab trip Ustazah ni sebenarnya kami terbang, berapa hari bulan Ustaz? Asal tiket 17. So 2 hari lewat. Bukan sebab lewat apa, awal-awal lagi masa kami booking tiket flight emas tu, kita minta setiap tahun Ustaz Azwan memang rancang macam gitu. 15 April. Kerana apa? 15 April ke Ustaz? Eh bukan, 17 April. Sebab kami nak dapatkan malam nuzul Quran tu, kami dah sampai di Madinah. Kerana Ustaz Azwan akan memastikan 10 malam akhir tu di Masjidil Haram. Total 10 malam akhir tu di Masjidil Haram. Sebab tu package kami bukan 12 hari macam orang lain. Package kami 17 hari. 17 hari, 15 malam. Jadi 10 malam solid akhir tu di Masjidil Haram. Tiba-tiba Mas bagi tahu 15 tu kita tak boleh fly dengan jemaah yang kita ada. Jadi dibawa kita ke 19 April. So ala kulihal Ustazah kata proceed je 19 April pun. Jadi semalam itulah 17 nuzul Quran, 17 Ramadan, 19 April. Jadi alhamdulillah Allah permudahkan, tak ada sangkut banyak sampai ke Madinah ni. Sepatutnya orang dah letih dan kebiasaan kami bawa jemaah yang banyaknya pertama kali, kita akan bagi rehat dulu malam tu. Bagi rehat, besok subuh tunggu Ustazah di lobi pukul sekian-sekian, baru kita bawa subuh. Tapi malam tadi, Allah, semua tak sabar. Sebab yang ni majoritinya orang dah berkali-kali kan, sahabat-sahabat, umrah Ramadan ni.
Jadi ustazah kata 1:30 tunggu dekat lobi. Urusan check-in hotel pun mudah, alhamdulillah. So 1:30 tunggu kat lobi. Semua 30 orang ada, alhamdulillah. Teruslah berdebar jantung juga. Ustazah Zai tunjuk terror je dekat dia orang ni. Sebenarnya sebab takut kena halang polis lah apa semua kan. Masuk elok lengang selengang-lengangnya. Pasal apa lengang? Pasal mereka baru mengosongkan masjid kerana mereka dah kepenatan. Of course lah daripada asar maghrib lepas tu tarawih kan. Jadi kami ni orang dah pakat balik nak rehat, kami baru pi masuk kat masjid. Untuk apa? Saya kata kita bersolat tarawih walaupun kita musafir, dah masing-masing nak masuk masjid, kita buat jemaah solat tarawih selagi polis tak halau. Ya Allah, saya rindu jemaah umrah saya yang lepas. Sebabnya asal kami nak berkumpul apatah lagi 30 orang, nak kumpul 5-6 orang solat serentak pun dia dah jeling, dah suruh bersurai. Tapi tadi tak ada siapa yang halang boleh buat solat jemaah. Bayangkan terawih campur dengan witir tutup. Subhanallah. Elok tengah solat tu menderu-deram bunyi apa benda ni. Rupanya muslimat dekat pintu 25 lah dulu, sekarang pintu 338. Masya Allah, berlari berebut. Sahabat tolong doa ya. Kita cinta Rasulullah, jangan sampai cinta yang buta. Cinta yang buta ni sahabat, asalkan aku dapat aku tak peduli dah. Asalkan aku dapat pijak tempat yang penuh fadilat. Asalkan aku nak bagi tahu orang yang aku dapat masuk raudah. Allah, sedihlah. Ibadah orang sekarang ni sangat sedih. Sahabat-sahabat, untuk kepentingan diri sendiri. Macam mana kita nak datangkan rasa cinta kepada Rasulullah? Ketika daripada airport Madinah menuju ke hotel, ustazah pimpin jemaah dengan selawat, dengan kalam-kalam yang boleh mengundang cinta Rasul. Jadi ustazah cakap macam gini, macam mana kita set dalam minda, sebab bulan 10 first COVID berakhir di Madinah, dah buka balik. Ustaz Azwan pergi seorang-seorang survey masa tu, ingat lagi, Masya Allah memang tak ada orang. Lepas tu bulan 12 Ustaz Azwan beranikan bawa jemaah. Alhamdulillah jemaah dah ramai, tapi masih terkawal raudah, tenang, masuk kan seorang-seorang pakai tamarna semua. Lepas tu kami pergi bulan 3 hari tu, majoriti tak dapat masuk raudah. Sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa hikmah yang Allah nak bagi kepada kami semua ni? Satu pelajaran sahabat-sahabat. Jangan tulis Haka Hairul Niza. Jangan bukan Haka Hairul Niza, siapa yang tulis tu? Bestnya dapat ikut ustazah. Tak, sebenarnya sahabat wallahi, jangan sebut bestnya ikut ustazah, bestnya ikut tak. Saya nak kita datang ke sini dengan ilmu. Saya nak kita datang ke sini dengan ilmu, please. Jangan bestnya kalau aku tak ikut orang ni aku akan jadi macam ni. Kalau aku, sebab tu saya kata set in your mind, please. Oh, cakap orang putih gitu dekat Madinah. Masya Allah. Tolong pastikan kita ini nak follow Nabi sallallahu alaihi wasallam rapat-rapat. Kalau kita menghentak-hentak kaki, marah-marah, pasal apa aku tak dapat masuk ni? Cinta kau tu kerana apa sebenarnya? Okey, ya Allah Tuhan, macam mana kita nak bagi tahu sahabat-sahabat? Nabi nak tengok akhlak kita. Nabi nak tengok keikhlasan kita. Nabi nak tengok kesungguhan kita. Jadi ustazah cakap pada jemaah, ustazah kata, apa rasa semalam atas bas kita berselawat tu? Apa rasa? Kita kenal tak dengan Rasulullah? Sekejap lagi, ini pun kami ubah itinerary. Patutnya ziarah luar besok, tapi perbincangan dengan pihak bas, kami kena bawa ziarah luar hari ni. Nak ikutkan jemaah letih lagi kan? Tapi semua bersemangat. Sebab apa? Sebab kita nak atur jadual balik ni supayanya kita tak bertembung dengan suasana sesak, kemungkinan-kemungkinan yang berlaku kan. Jadi alhamdulillah saya kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bermusafir, bila berjalan mesti melantik seorang ketua. Dan bila kita mendengar cakap ketua, tolonglah topi apa pun yang kita pakai kat Malaysia, pangkat apa pun yang kita pegang, tinggalkan dekat KLIA. Masuk kapal, sebab tu saya sebut bermula 19 April sampai mereka nak balik 3 Syawal. Maknya adalah Ustazah Zai, bapaknya adalah Ustaz Azwan. Jadi, do'if mana kami ni ikut arahan. Subhanallah, angkat beg, semua senang. Tapi nak dapat pusingkan kepala orang ikut arahan ni sahabat, sebab tu ustazah takkan mampu buat apa-apa kecuali dibantu Allah untuk membantu para hamba-hamba Allah, para tetamu Allah. Jadi ustazah cuma nak mengajak, bukan pergi dengan tu best, pergi dengan ni best, tak. Nak mengajak ilmu.
kita tahu Rasulullah suka macam mana. Kan kabarnya di Madinah ada yang bersesak di Raudhah Sayyid Asad, minda para muslimat. Tolonglah jangan sampai macam tu. Bersesak nak masuk Raudhah sampai, ya Allah Tuhan, ada yang mati kena pijak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya nak cakap ni takut sebab Ahlul Madinah, penduduk Madinah sendiri yang bercerita. Tapi kesohihan tu takutlah juga nak cakap kan, sebabnya mungkin tak keluar news ke apa. Tapi Ustazah berdosa seandainya orang yang cakap tu benda tak betul. Tapi Facebook beberapa sahabat dekat sini memang mengatakan merempuh sampai macam tu sekali nak masuk Raudhah. Sedihlah sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Jadi saya nak bawa jemaah cuba-cuba dan cuba. Kalau tak dapat sahabat-sahabat dirahmati Allah, di mana nilai kita mencintai Rasulullah? Adakah dengan perbuatan yang berebut-rebut menafikan hak orang lain semua? Bagaimana Rasulullah sentiasa mengutamakan orang lain berbanding dirinya? Ha, Masya Allah. Ustaz Azwan enterprise sekejap. Ustaz Azwan kena cakap. Ustaz Azai kena berhenti. Sebab ni testing. Tak sangka sangat line okay. Ha, Ustaz Azwan nak cakap apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Cukup dulu ya lah Tazan. Insya Allah nanti sambung lagi. Sebab kami ada tugas nak menyantuni jemaah 30 orang Alfa West Travel dalam program Ziarah Luar Kota Madinah. Jumpa lagi, bye-bye. Betul. Jadi saya sebenarnya sahabat-sahabat 6.30 dah kena tunggu dekat lobi untuk jemaah tunggu bas. So Ustaz Azwan turun dulu Ustaz eh. Nanti nombor bas, lepas tu bendera, banner. Okay, jadi Ustazah akan turun kemudian. InsyaAllah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Memang saya tak buka kitab. Saya minta maaf sebab tu saya tulis sembanglah tahzan. Saya tak buka kitab sebab kitab masih lagi dalam beg. Saya bawa kitab. Bukan saya photo state, bukan saya tengok dekat apa ni PDF ke apa, bukan. Saya bawa kitab. Sampai Ustaz Azwan jeling, berapa kitab nak bawa ni? Saya sayang sahabat-sahabat lah tahzan. Saya nak mengajar setiap hari kalau boleh, walaupun kat mana. Jadi ni test sahaja sebab saya belum pasang. Saya bukan reti, sahabat timah khidmat dah bantu. Tapi saya nak mesra-mesrakan dulu para jemaah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nanti saya dah ada masa baru saya godek-godek handphone saya. Tapi tak sangka internet, wifi, hotel ni cantik. Sebab dari tadi dia pun duk komplain jap macam bling-bling jap ni. Alhamdulillah. Jadi saya tinggalkan dulu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nanti kalau ada peluang untuk saya live di mana-mana, saya akan share dengan anda. Of course sahabat, wallahi kosong hati saya ni daripada rasa kohado dapat pergi Mekah. Tengok aku ni, ya Allah Tuhan, tak ada rasa macam tu. Tapi nanti nak nangis jelah ya, nangis. Masya-Allah. Tapi nak cakap dengan semua orang, masya-Allah, semua kita berhak, boleh juga. Saya nak kenalkan jemaah umrah saya. Dalam ni ada beberapa orang, hampir majoriti adalah sahabat Latahzan. Majoriti sahabat Latahzan, majoriti sahabat Latahzan. Ya Allah, seronoknya dapat berpeluk, dapat bersolat sama-sama dengan mereka tadi, masya-Allah. Saya cuma nak ajak bila anda kerap, sebab masa pertama kali saya pergi haji dalam usia muda seperti mimpi, saya pun tak tahu macam mana rezeki datang. Saya dapat pergi haji sahabat-sahabat pada tahun 2008. Tak boleh masa tu mana ada kamera video, handphone, smartphone ni tak ada kan. So Ustazah bawa video cam. Saya beli video cam harga RM2,000 lebih. Saya bawa ke Mekah, Madinah. Saya sorok-sorok daripada polis. Tapi semua clear, tak pernah kena tangkap dengan polis. Niat saya satu, ya Allah, aku nak share dengan adik-beradik aku. Niat aku semua adik-beradik aku, keluarga aku, semua orang-orang yang aku sayang, satu hari nanti pasti akan sampai ke sini. Anda yang berkali-kali pun rindu, apatah lagi orang yang tak pernah. Jadi sesungguhnya saya share semua ni adalah untuk anda merasa gairah teruja untuk dapat sampai ke tempat Nabi SAW berpijak. Nikmatnya luar biasa sahabat-sahabat. Tapi saya pesan sekali lagi dengan ilmu. Bukan dengan siapa kita pergi, bukan dengan travel mana kita pergi. Semua ni rezekinya Allah. Tapi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, ilmu akan membezakan siapa orang yang beramal akan ilmunya, yang tidak di situlah ketentuan iman. Sekejap saya tengok Ustaz Azwan beria-ria semangat. Mana Ustaz? Nanti anda bagi tahu Ustazah kat mana Ustazah nak tukar bendera. Bendera ni dia bukan kain. Panji. Jadi macam mana Pak Ustaz?
panjangkan dia punya panji al-fawas. Tak, dia punya tiang tu panjang gila. Tiang dia. Okey, baik, alhamdulillah. Saya dah nak turun kat lobi dah. InsyaAllah mulai besok kita baca kitab ya. Pukul berapa tak boleh janji, semuanya akan saya maklum dalam page Ustazah Muzayana. Salam sayang kepada semua, tapi tak keluar viewers berapa hari ni, tak tahu.